Dina Poean Milangkala K70 Genep Jawa Barat mangpirang harapan ting pucunghul utamana sangkan Jawa Barat bisa lepas tina sasalad COVID-19 serta ekonomi masyarakat bisa nguniang deui. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat miharep pamarentah nyorang mangpirang program anu out of the box atawa inovasi anu beda lebah ngungkulan sasalad COVID-19. Poean Milangkala K70 Genep Jawa Barat di Pieling Saban tanggal 18 Agustus salah sahijina ngaliwatan rapat paripurna anu dilakonan di gedung DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwa Dewi Sundari nembraken harpanana sangkan masyarakat Jawa Barat bisa benar-benar merdeka utamana tina sasalad COVID-19. Dirina ngucap syukur kiwari tumuwuh na ekonomi Jabar lewi luhur batan dina umurna K75 tahun. Sanajan kitu Ine oge miharep eta tumuwuh na ekonomi teh bisa karasa kusakumna rahayat. Kami berharap ini kemajuan, pertumbuhan ekonomi, juga penghargaan yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh jajaran masyarakat, seluruh masyarakat di Jawa Barat dimanapun berada. Ya jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini, ya ekonomi bangkit yang terus digelorakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi di daerah-daerah, di masyarakat masih merasakan sulit ya menghadapi kehidupan, kemudian juga memulihkan ekonomi karena deraan pandemi COVID yang saat ini terjadi. Sajroning kitu Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Jabar, Sidgon Jampi ngapresiasi karena mangpirang hasil anu geus kahontal ku Provinsi Jawa Barat diantarana cangkingan WTP anu noron tepi ka 10 kali turta prestasi dina widang sejena. Dina eta momentum Milangkala Jabar anu oge dipapayasan ku padung dengan ngeunaan KUA PPAST, Sidgon miharep Pemprov Jabar ngalakonan mangpirang program anu out of the box atawa ku cara inovasi anu beda dina semester 2 tahun 2020 hiji kiwari. Sidgon miharep oge bantuan sosial keur masyarakat anu kapangaruhan sasalad tetap ngocor ku kituna ekonomi masyarakat di Jabar bisa pulih deui. Saya menggarisbawahi titik inovasi. Harus out of the box dong. Kira-kira di pandemi ini apa yang bisa dilakukan? Menurut saya, bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak, apalagi sekarang lebih parah, itu harus tetap diadakan. Misalnya di perubahan 2021, apalagi di 2022. Kenapa? Kami berharap pemulihan ekonomi masyarakat terjadi di Jawa Barat, dan oleh karenanya harus menjadi fokus perhatian Pemprov Jawa Barat. Melalui apa program-programnya? Anggarannya dari mana? Boleh APBD, boleh dari pihak lain. Contohnya CSR misalnya. Nah, pemulihan ekonomi ini harus menjadi kritik kami kalau pemulihan ekonomi masyarakat ini tidak diperhatikan. Dina mangpirang pasualan anu karandapan balukar sasalad COVID-19, pemerintah turta DPRD Jabar nembrakeun apresiasi kana prestasi sajumlahing atlet asal Jawa Barat dina Olimpiade di Tokyo nu anyar kaliwat. Budi Hartati, Bandung TV.